Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan kuliah subuh kita, kajian tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita akan membahas ayat ke-19 sampai ayat ke-20 surat Al-Baqarah. Dua ayat ini merupakan penutup cerita tentang orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minasyawa'ik hazaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama aba'a lahum masaw fih wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Dalam hujan tadi ada kegelapan dan guruh atau guntur dan kilat. Mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka karena suara petir, karena takut akan kematian. Allah meliputi dengan orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat itu bercahaya, mereka berjalan dalam cahaya kilat. Dan apabila telah kembali gelap bagi mereka, mereka berdiri atau berhenti. Jika Allah menghendaki, Allah bisa saja menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi inilah perumpamaan yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang munafik.
Perumpamaan yang pertama yang kita bahas sebelumnya adalah bagaikan orang yang menyalakan api. Sedangkan perumpamaan hari ini yang kita baca hari ini adalah bagaikan hujan lebat. Bagaikan seseorang yang melihat akan terjadi hujan lebat. Sudah biasa bahwa kalau ada hujan, akan turun hujan, maka langit akan gelap. Kenapa gelap? Karena tebalnya awan. Maka awan yang tebal itu akan menutup cahaya matahari di siang hari, cahaya bulan dan cahaya bintang gemintang di malam hari. Dan sebelum hujan turun juga biasanya ada guruh atau guntur atau petir yang sambar menyambar, yang sambung menyambung. Selain itu juga ada cahaya kilat. Itulah yang menyertai ketika hujan mau turun. Jadi apa di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Hujan lebat adalah perumpamaan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan petunjuk. Sedangkan guruh atau guntur itu adalah bagaikan peringatan-peringatan yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an. Peringatan-peringatan itu terkadang terasa keras karena mengkritik kebiasaan orang-orang yang tidak beriman. Mengecam sifat-sifat orang-orang kafir. Mengecam sifat-sifat orang munafik. Mengecam sifat-sifat orang kafir contohnya adalah Al-Quran mengecam orang-orang yang menyembah berhala. Al-Quran mengecam orang-orang yang tidak mau beriman karena alasan mereka adalah mereka setia dengan kepercayaan atau tradisi nenek moyang. Kami seperti ini, ya kami mendapati bapak-bapak kami, ayah-ayah kami, nenek moyang kami dulu seperti ini. Jadi peringatan-peringatan itu termasuk peringatan ancaman masuk neraka nanti di akhirat, itu bagaikan petir atau bagaikan guntur. Didengar oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sedangkan zulumat atau kegelapan itu adalah kegelapan hati, kegelapan jiwa dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran tetapi jiwa mereka gelap. Karena peringatan-peringatan yang keras yang dikandung oleh Al-Quran, mereka tidak mau mendengar. Maka yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Allah menggunakan kata asabi'ahum, jari-jari, yang dimaksud sebenarnya adalah hanya anak jari, bukan anak jari, ujung jari. Ini mungkin seluruh jari itu masuk ke dalam telinga. Disebut asabi' itu artinya jari-jari. Ini menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang munafik itu saking dia tidak mau mendengar Al-Quran, saking dia tidak ingin menutupi telinga mereka itu agar tidak mendengar Al-Quran, Allah mengibaratkan mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari, dengan semua jari mereka.
Padahal yang dimaksud hanya dengan ujung jari, ya, ujung jari. Kode titik telinga. Jadi peringatan Al-Quran itu didengar bagaikan suara petir. Begitu juga bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan kepada sifat sebagian dari orang-orang beriman. Bahwa kunanamu datang mendengar pengajian kamu saji. Jawabnya, Ustaz tahu kawak jadi baca tarwih. Padahal ustaz guru itu membaca ayat Al-Qur'an, hadis Nabi yang di dalamnya itu ada mengkritik jiwa manusia, sifat manusia. Tapi sebagian orang awak kawak jadi baca di guru tarwih. Awak kawak aja kan naik tarwih. Sindi tarwih jawa. Padahal penceramah itu tidak ada menyindir. Di Al-Quran itu untuk membersihkan jiwa manusia memang kadang-kadang banyak kata-kata yang keras. Tujuannya adalah untuk mengobati jiwa manusia yang sakit. Nah, samanya itu kalau awak ada luku, tidak. Di saya ana ia samba rasul. Tepat dia, tidak. Ini bukan ayasam yang salah. Yang salah itu adalah karena awak ada luku. Jadi kalau bagi orang yang beriman, tidak masalah. Dibaca kaji, dibaca sifat-sifat manusia yang tidak baik, tujuannya adalah agar kita bisa memperbaiki diri. Ko ado di awak dirubah. Tidak masalah. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan tidak ada perubahan dalam diri. Jadi bagi orang munafik, mereka enggak suka menerima, tidak suka mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu yang keras, kritikan Al-Quran kepada sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafik. Mereka tutup telinga mereka rapat-rapat. Bahkan disebutkan hazar maut karena takut akan kematian. Dimendengarkan guntur itu, guru itu, mereka seolah-olah akan merasa akan datang kematian. Kasuk mati yo saya mendengar. Di sini ditafsirkan di dalam tafsir Jalalain, kadzalika haula'i iza anzalal qur'ana iza unzilal qur'anu wa fihi dzikrul kufri al musabbah biz zulumat wal wa'id alaihi al musabbah bir ra'at wal hujaj al bayyinah al musabbah bil bar yasudduna asa adhanahum li alla yasma'uhu fayamilu ilal iman wa tarku dinuhum wa huwa indahum maut. Seperti inilah sifat orang munafik apabila diturunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada sebutan kafir yang diserupakan dengan kegelapan. Dan siksaan nanti di akhirat bagi orang kafir yang diserupakan dengan guruh atau guntur. Dan hujah yang nyata atau argumen-argumen yang nyata yang diserupakan dengan kilat. Mereka menutup telinga mereka agar mereka tidak mendengarnya. Kalau mereka mendengar bagaimana? Fayamilu ila iman, mereka tentu cenderung kepada keimanan. Padahal tinggalnya keimanan bagi mereka itu sama dengan adalah kematian. Jadi kekafiran itu sama dengan kegelapan. Siksaan di akhirat, janji Allah di akhirat nanti itu diserupakan dengan guntur. Argumen-argumen Al-Quran tentang bagaimana manusia itu sepatutnya beriman kepada Allah itu diserupakan dengan kilat. Jadi mereka takut mendengar. Kalau mereka mendengar nanti
mereka khawatir nanti mereka akan menjadi orang-orang yang beriman dalam pengertian yang sebenarnya. Kalau mereka beriman, berarti agama mereka yang lama sudah mereka tinggalkan. Meninggalkan agama itu bagi mereka, agama yang lalu, itu sama artinya dengan mati. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi dengan orang-orang kafir. Jadi mereka menutup telinga itu tujuannya adalah untuk menghindar. Padahal mereka tidak bisa menghindar karena Allah meliputi. Mereka sudah terkepung dari segala penjuru. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat tadi bercahaya, mereka berjalan. Dan apabila telah gelap, mereka berdiri. Jadi artinya apa? Mereka terkadang-kadang ada juga mengambil peringatan Al-Quran itu. Tetapi ketika mereka mengabaikan peringatan Al-Quran itu, maka mereka kembali kehilangan cahaya, kehilangan petunjuk, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, Allah sungguh mampu untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan mereka itu tuli, tidak mendengar sama sekali dan buta. Tetapi Allah tidak melakukan demikian. Allah tetap membiarkan mereka bisa mendengar, bisa membiarkan mereka tetap melihat. Itu adalah memberi peluang kepada mereka untuk bisa bertobat, untuk bisa berubah menjadi orang beriman dalam pengertian yang sebenarnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, para ulama menafsirkan ayat ini bahwa perumpamaan hujan lebat yang disertai dengan kilat, dengan guntur, dengan kegelapan dan sikap dari orang munafik menunjukkan bahwa orang munafik itu memberi perhatian kepada hal-hal yang bersifat sampingan. Kalau uang yang ingin mengambil manfaat dari air hujan, contoh kini lagi lah lama panen dah. Dah lama musim kemarau. Nampak labak tabah. Awan tabah. Ba kira-kira arok dah wa. Arok. Tumbuh-tumbuhan lah banyak, kekeringan, ya tanah lah gersang. Nampak kini awan tabah, ka hujan lebih. Wah, alhamdulillah. Turun hujan. Itu seharusnya sifat yang dipakai oleh manusia. Tapi orang munafik, hujan lebat mau turun, mereka bukan memperhatikan hujan. Mereka tidak mengharapkan turunnya hujan yang akan menyebabkan suburnya tumbuh-tumbuhan. Tapi mereka sibuk dengan kegelapan. Mereka sibuk dengan guntur, dengan guru, dengan kilat. Sehingga mereka gagal mengambil manfaat dari air hujan. Begitulah sifat orang munafik. Al-Quran itu merupakan bagaikan air hujan yang turun dari langit yang bisa menyegarkan jiwa yang gersang. Seharusnya itu yang menjadi perhatian, bukan malah hal-hal sampingan yang berupa peringatan-peringatan keras, kritikan-kritikan yang akhirnya orang munafik gagal mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran. Nyo sibuk dek kilek, sibuk dek guntur, sibuk dek guruah, sibuk dek kegelapan. Jadi artinya apa? Orang munafik sibuk dengan hal-hal yang bersifat sampingan, mengabaikan hal-hal yang bersifat
utama. Jadi jan sama itu mandangga kaji nan diperhatiannya cara guru menyampaikan, nah, penampilan ustad diperhatian. Ndaklah suhado, endak. Jadi kalau kita mandangga kaji yang jadi perhatian kita adalah isi kaji itu apa yang disampaikan, bukan kita menilai orang yang menyampaikan. Mendengar pengajian, mendengar ilmu itu, yang harus jadi perhatian kita adalah isi dari ilmu itu apa. Jangan kita sibuk lo menilai orang yang menyampaikan. Kadang-kadang orang yang menyampaikan itu di pegunjiannya lebih suai. Kau contoh yang tidak baik. Jadi kata apa Imam Ali, unzur maqila wala tanzur man qal. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan diperhatikan siapa yang menyampaikan. Jadi fokus kita adalah kepada apa yang disampaikan, isi dari perkataan itu. Jangan fokus kita kepada siapa yang menyampaikan. Walaupun anak kecil, kanak-kanak yang menyampaikan, tapi apa yang diucapkan itu suatu kebenaran, maka itu patut kita ambil. Ambillah hikmah itu, khudzil hikmah walau min duburil dajjaj. Ambillah hikmah itu walaupun keluarnya dari, mohon maaf, dari dubur ayam. Jadi kalau punya barasiah ya enggak, kalau ada dubur ayam, apa namanya itu? Telur. Ini dubur ayam keluar tapi barasiah. Silakan diambil itu telur. Jadi itulah sifat orang munafik, mereka sibuk dengan hal-hal yang bersifat sampingan dan tidak memperhatikan atau mengabaikan hal-hal yang bersifat utama, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang membawa petunjuk, yang ingin, yang akan menghidupkan jiwa manusia yang gersang, yang mengobati penyakit-penyakit jiwa manusia, dan itulah yang bermanfaat. Tetapi sayangnya orang munafik tidak memperhatikan itu. Mereka malah tidak mau mendengar petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Al-Qur'an. Mereka tutup telinga mereka. Bagi mereka itu bagaikan mendengar kematian. Di Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, inilah perumpamaan yang kedua yang Allah beri kepada orang munafik. Walaupun yang disebut itu, yang diceritakan orang munafik, bisa kita ambil iktibarnya. Kita sebagai orang mukmin juga bisa mengambil iktibar dari ayat ini. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab pun, seorang sahabat Nabi yang utama, salah seorang khalifah Rasidin, pun melakukan muhasabah diri. Apa kata beliau kepada sahabat yang lain, Huzaifah al-Yaman? Wahai Huzaifah, adakah kelihatan di diriku sifat-sifat munafik itu walaupun hanya sedikit? Jadi kita udah ngakaji itu bagaikan kita bacamin. Tujuan kita adalah bukan untuk memeriksa orang lain, bukan untuk menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sebelum kamu nanti diperiksa. Di itulah tujuan Allah menceritakan sifat orang munafik agar kita orang beriman jangan sampai memakai atau meniru sifat-sifat orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian telah selesai cerita tentang orang munafik di awal surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat ke-19 sampai ayat ke-20. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.